Yusuf semuanya. Nah, hari ini gue bakalan bahas soal kualitas daripada wiper. Ini gue habis beli. Nah, ini wipernya udah gue pasang ya di sini. Nah, ini wiper ini gue beli dari S Hardware. Itu harganya sekitar 60 ribuan. Merek Moon S, ukuran 22 yang khusus buat Mobilio. Nah, gimana cara kerja dan hasilnya? Coba kita simak aja ya. Oke, so kita coba lihat hasilnya dan cara kerjanya seperti apa ya. Nah, ini permukaannya masih kering ya sob ya. Masih kering. Nah, karena ini posisi wiper udah gua pasang yang si Moon S ini. Ini wiper Moon S dan ini wiper bawaan ya. Gua enggak tahu ini mereknya apa karena beli second, jadi ini tuh udah lama banget. Jadi ini yang jelek ya, yang kurang efektif. Coba dilihat. Ini tuh. Tuh. Ininya udah sobek-sobek gini ya. Nah, ini wiper yang ukuran 22 ini dia sekitar umur 3 minggu ya. Jadi waktu gua beli sih lumayan efektif, cuman karena udah 3 mingguan berjalan jadi cara kerjanya atau hasilnya dia agak kurang efektif. Nah, coba kita lihat aja ya. Ini yang jelek dan ini yang bagus ya. Nah, lihat kan dia permukaannya itu yang ini efektif untuk membersihkan air ya, walaupun dia masih ada sisa-sisa di sini ya. Coba kita lagi ya. Nah, tuh dia masih ada kan guratan-guratan, tapi agak lumayan lah ya ketimbang hasilnya yang ini. Kalau yang ini berbekas banget kan, gak efektif gitu loh. Coba kita nanti lihat dari dalam ya sob. Terus dia lama-lama kan, nah dia meninggalkan sedikit bekas ya kan. Terus dia dia agak berisik, dia kekurangannya seperti itu. Oke, sobat vlog, tadi udah lihat kan cara kerja dan hasilnya bagaimana daripada wiper Moon S Blade ya. Ini harganya 60.000 ya, lumayan terjangkau. Tapi ada beberapa kekurangan. Yang pertama kekurangannya itu dia kurang efektif dalam menyapu air ya. Terbukti di pinggiran-pinggiran di ujungnya itu agak kurang tuntas ya. Terus yang kedua dia berisik ya. Waktu pertama gue beli sih nggak terlalu berisik ya kan. Tapi udah gue pakai umur 3 minggu, nah itu dia muncul tuh keberisikannya ya. Oke. Dan ini wiper yang lama ya. Wiper yang lama ini udah nggak layak pakai. Dan kalian lihat kan hasilnya ya, walaupun dia, kalau gua kasih rating dari 1 sampai 10, gua kasih nilai 7. Kenapa? Karena dia lebih efektif ketimbang yang ini yang udah jelek ya. Ini udah nggak efektif banget buat dijadiin wiper. Oke, sobat klub, sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan ajak teman-teman kalian buat subscribe channel ini sebanyak-banyaknya supaya gue semangat buat konten soal otomotif. Oke, dah, assalamualaikum.